Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bobby Scooter bersama gue di Partisi. Saat ini gue lagi main-main di bengkel Bang Cemong. Ternyata ada apa? Gue ketemu motor yang antik dan aneh. DKW. Apa itu DKW? Dam Club Wagon. Itulah DKW. Ini adalah serinya Hummel Super. Dia pernah asli buatan Jerman, buatan tahun 58, tapi masuk ke Indonesia tahun 61. Mau lihat keseruannya gimana gue nge-review ini, jangan lupa ntar gue ada subscribe-nya. Tetap like, comment, dan subscribe di channel ini. Jangan lupa pencet tombol yang tinggi. Yuk, biar gue tetap semangat. Oke, bro, ini kalau gue lihat dari desainnya mirip skuter daerah Italia. Lihat dari bentuk teksturnya, bulat, klakson gak jauh. Tapi ini modelnya cup atau bebek. Dan ini juga jangan lupa bro, gak plastik bro ya. Dan ini juga lihat bro, kalau emang dulu emang metalnya lebih kental. Nih bro, kita lihat apa namanya pelakonnya di sini. Ini klakson, ini buat kalau mati gas tetap. Jangan lupa bro, lihat di sebelah kanan kita, ini buat masukin digitnya. Jangan lupa, dia cuma satu, persneleng ke bawah. Nanti kita lihat test drive. Dan kita lihat nih bro, ini namanya dibilang sepeda kumbang, masih di goes. Kita lihat tuh bro, mirip banget sama motor bebek. Mungkin ini ya gaya-gaya bebek zaman dulu bro. Ada rantainya ya, klasik habis bro. Bedanya di sini kayak motor laki ada tekinya. Mungkin lebih oke. Ini buatan Jerman, jangan lupa. Kita lihat ke belakangnya bro, ada lampu. Lampu belakang tuh cakep. Mampar cantik kayaknya. Bro, untuk kapasitas mesinnya ini dibekali mesin 50cc. Dan jangan lupa ini single seher bro. Dan juga ini pakai platina dengan percepatan 72 per 40 percepatan. Dan jangan lupa bro, ini pakai karburator, ada platina ini. Dan ya buat jalan-jalan di komplek mah ganteng banget bro. Bicara bahan bakar bro, lo kan lihat keanehan apa yang ada di sini bro. Lihat, nggak ada. Biasa kan ada tutup tangkinya, kalau ini lain lagi bro, lebih keren bro. Ya kita lihat nih bro,
Siap. Ini kapasitasnya bro 3,5 liter. Dan jangan lupa ini 2 tak nih bro. Ya bro, 2 tak bro. Oli bisa langsung campur bro. Oke bro. Oke bro. Buat percepatan gigi ini adalah gigi pertama masuk ke bawah. Terus udah kita tarik gas, masuk gigi kedua tuh ke atas, ketiga ke atas, itu terakhir bro. Itu speednya, ternyata ada 3 speed. Oke. Untuk lihat kita ke depan sini ada klakson nih. Kita pejet nih, tin-tin. Kalau buat mau ngidupin, ini tarik ke belakang, luasnya. Tarik. Matiin ke tengah. Itu. Ya tarik, masuk gigi. Ciao. Mau lihat keseruannya gua test drive gimana, bro? Yuk. Setelah mesin gua hidupin, gua masuk gigi pertama, gua udah mulai jalan. Enak banget ternyata. Walaupun sedikit tersendat, gua nikmatin. Karena bicara speed ini ya udah motor tua, yang penting kita nikmatin di jalan. Gua masuk gigi 2 nih. Termasuk gua turun ke bawah, bro. Gua rasain. Karena nih motor tua gue hanya bisa nikmatin, masalah speed kan ini udah ketaker lah 50 cc. Oke, gue naik gigi 3 nih, udah mulai speednya, anginnya juga semilir. Naik motor gini mah gak perlu kenceng, pelan aja biar banyak yang lihat ya bro. Oke, itulah tadi jalan-jalan gue bersama sepeda kumbang Hummer Super DKW tahun 61. Buat teman-teman yang gua rasain adalah kita mirip naik sepeda di genjor, cuman ada mesinnya. Bicara jalan tadi mungkin ini motor masih performanya bagus. Jika tanjakan ya udah, kita nikmatin aja. Kalau nggak kuat kita sampein genjor. Ya bro. Terus gue nikmatin tadi perjalanan, alhamdulillah ya lumayan dulu juga. Naik turun ternyata buatan jalan. Oke bro, buatan jalan. Dan tadi pas ditanyakan gak bisa naik, gue genjot. Itulah tanggapan gue mengenai DKW tahun 1 Hummer Super. Bro, jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe di channel Bagi Skuter. Bagi Skuter kita bersaudara, perbedaan jadikan warna. Gaster jangan lupa ngerem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.